nih pada saat syuting kan tiap orang-orang beda-beda nih, dari reporter, dari kameramen, sama host. Nah, kalau dari produser sendiri gimana pengalamannya pada saat syuting di Jam Berapa Malam? Sebenarnya kalau di tempat kita itu kan biasanya produser itu juga ikut juga. Ikut, tapi ikut kan juga. Sebagai kadang bisa sebagai kameramen juga. Kadang bisa jadi reporter, tapi kalau biasanya jadi kameramen. Oh gitu. Oke. Okay. Itu pindah Ben, ayo kamu jalan dari sana ke sini. Harus kan? Ben, kamu ke sana. Jadi sekalian aja ya. Berarti teman-teman jadi gabung bareng ya. Produser, kameramen, reporter semuanya juga berkumpul jadi satu. Sebenarnya kreatif kita tuh untuk berangkat sekali trip itu nggak begitu banyak. Paling ada reporter, kameramen, host, sama pilot drone aja. Jadi emang trip kita tim kecil, jadi kita mau. Biasanya berapa orang tuh kalau liputan itu? 4 orang biasanya. 4 orang aja? Oh, 4 orang. Jadi kalau misalnya produser atau asosiat produser ikut, misalkan produser atau asosiat produser ikut, paling mereka ya itu merangkap menjadi kameramen atau reporter ya. Orang bersama dengan bos ya? Sama bos ya. Baiklah, tidur, makan, mandi. Iya, betul. Semuanya. Karena kita tidur ya, udah tidur bareng, kita tidur sebelah pipin, wadih lagi tidur, lagi ngorok, ya tau gitu. Waduh, kebongkar ini rahasianya. Karena kita kan tidur di hutan misalkan, agak. Kayak pernah kita lihat di suhu kopi itu di rumah pohon. Yang tadi pipin bilang, ikutin kerja petualang itu yang di rumah pohon. Nah, kita tidur di situ selama 5 malam apa ya? Oh, 7 hari. 7 hari seminggu. 7 hari di situ. Waduh, nyamuk banyak tuh. Ya, karena di atas sudah ada nyamuk. Oh, di atas ada nyamuk. Adanya apa? Ular. Cuman kita kalau lagi di atas gitu malam-malam ingin buang air atau apa itu ya. Oh, turun lagi ya. Harus turun lagi malam ini gelap. Luar biasa. Emang seru nih pengalaman-pengalaman di Cakap Kuala memang lumayan lah buat nambah pengalaman kita jadi tahu nih suku-suku kita bisa explore.